dangdut Tiara Marlene, salah satu sahabat Lesti Kejora, mengabarkan bahwa Lesti Kejora akan berangkat umrah pada hari Kamis 6 Oktober 2022. Namun belum diketahui siapa yang akan menemani Lesti Kejora saat akan menjalani umrah. Juga belum ada pihak keluarga yang membenarkan kabar tersebut. Untuk doa dan sportnya untuk Dede Lesti, hari Kamis akan berangkat umroh, ujar Tiara Marlene di Instagramnya. Tiara Marlene juga meminta kepada para netizen untuk meminta doanya untuk keselamatan dan kesehatan seperti sedia kala. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala, tutur Tiara Marlene. Pernyataan Tiara Marlene senada oleh Hetty Quest Endang. Diwawancara secara terpisah, Hetty Quest Endang sebagai orang terdekat memberi saran agar Lesti Kejora pergi umrah untuk menenangkan diri. Biarkan dia merenung, cuma pesan Bubun, kalau bisa istirahat dan merenungkan, menenangkan diri, pergilah umrah. Kalau nonton, pergilah umroh, menenangkan diri dan menjeritlah. Tidak kepada manusia, hanya kepada Allah, tutur Hetty Quest Endang. Sementara itu, suami Lesti Kejora, Rizky Billar, dikabarkan batal menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan hari tadi, 6 Oktober 2022. Rizky Billar diperiksa atas laporan Lesti Kejora terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Norma Dewi. Dari surat yang kami layangkan, saudara R sudah menerima konfirmasi. Kita bisa lihat nanti hari Kamis, kata AKP Norma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan beberapa saat yang lalu. Ketidakhadiran Rizky Billar tersebut diwakilkan oleh kuasa hukumnya, yaitu Ade Ervil Manurung. Menurut kuasa hukumnya tersebut, Rizky Billar tak bisa hadir pemeriksaan dikarenakan aktor berdarah Minang tersebut sedang mengalami tekanan mental psikis yang membuat dia trauma atas pemberitaan yang beredar luas selama ini. Namun, saat ditanyai oleh para awak media, kuasa hukum dari Rizky Billar tersebut membantah bahwa kliennya itu telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Lesti seperti yang diberitakan selama ini. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.